Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terupdate dan tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada beberapa informasi nih yang terbaru pastinya yang akan Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Yang pertama, di sini Ayu Ting Ting mendapatkan sarapan luar biasa, yaitu semangkuk sup yang dibuatkan oleh ayah tercintanya, yaitu ayah Rojak. Dimana di sini katanya Ayu lagi gak enak badan, dan alhamdulillah ayah memberikan dan juga membuatkan makanan favoritnya, yaitu sayur sop. Wah, enak sekali ya. Dari warnanya saja sudah segar nih, apalagi rasanya pastinya enak nih. Nyahut deh makanan ayah Rojak. Oke sahabat semua, berita pertama kita awali dengan yang segar-segar dari Ayu Ting Ting tentunya. Dan berita selanjutnya, di sini Ayu Ting Ting merasa sangat bahagia karena Ayu di sini akan belajar bahasa Korea bersama Jebi. Eblu Edu Hakyo, inilah wajah cantik. Ini bernama Syahira Rifani akan memberikan bimbingan kepada Ayu Ting Ting. Pokoknya dari Bapak untuk Ayu Ting Ting, semangat belajar, terus semangat. Dan inilah buku-buku yang akan digunakan oleh Ayu Ting Ting saat belajar bahasa Korea nanti. Wah, itu Hako, terima kasih atas kirimannya. Dan insya Allah katanya Ayu Ting Ting akan belajar semaksimal mungkin. Doakan Ayu bisa. Pastinya Ayu pasti bisa nih, belajar apa aja karena masih selalu semangat. Semangat terus untuk Ayu, dan terima kasih untuk Edu Hako atas kiriman buku-buku indahnya untuk Ayu. Dan jadwal Ayu Ting Ting hari ini, Bercanda Pagi Trans 7 jam 9 pagi. Siang ini Ayu akan hadir di Prawanis TV jam 12.30, dan nanti malam Ayu Ting Ting juga akan hadir di Lapor Pak jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Ya, beberapa schedule Ayu Ting Ting hari ini, 19 Mei 2022, ada 3 jadwal yang akan Ayu Ting Ting lakukan hari ini, mulai dari jam 9 di Bercanda Pagi sampai jam 21.30 waktu Indonesia Barat nanti. Berita yang ketiga, di mana di sini ada Siva yang sedang terbaring sakit. Wah, alhamdulillah katanya, tapi sudah mendingan. Di sini Siva dirawat oleh Dokter Reni Junita dan juga Dokter Mawar di RSU Bunda Margonda. Dan selain itu juga, Mom IT memberikan gambaran pagi ini saat sedang bersama dengan Syifa di rumah sakit dengan tulisan sehat kamu dan babynya Yana, amin ya robbal alamin. Ini adik dari Ayu Ting Ting tumbang lagi karena kebanyakan makan yang pedas katanya. Jadi untuk depannya dikurangi makan pedasnya Yana Syifa agar bayinya sehat selalu. Itu kata dokter dan juga Mom IT tercinta. Dan gambaran yang indah di sini ada beberapa foto dari sang jambang bayi, di mana di sini Syifa dan juga Bunda merasa sangat bahagia karena sebentar lagi akan menimang cucu keduanya nih. Didoakan semoga sehat. Dan di sini ada yang wah luar biasa, di mana wajah Ayu Ting Ting terpampang jelas di sebuah mobil. Dan selalu untuk Ayu Ting Ting si penantun alamat palsu. Dan alhamdulillah lagi di Ayu Ting Ting bersama Victor Agustino trending di YouTube dengan perolehan hari ini 19 trending. Wow, hebat untuk Ayu Ting Ting, semangat selalu dan semoga selalu bisa memberikan kebahagiaan ya untuk kita semua. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus tonton channel ini karena Mimin pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa selalu minum obat agar selalu sehat, terutama minum vitamin ya. Mimin doakan semoga kita semua berlimpah rezeki, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di samping kiri kanan kita. Oke sahabat, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tangan
kanan, tuh gerak. Nah, kita lihat ukurannya. Nah, sabunnya juga udah kelihatan. Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, each hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean. Aku lagi makan, pakai cuting, cumi ting-ting sama keripik ikan sambalado dari Ting-ting Kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini sih parah. Pedasnya nampol. Enak banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order. Karena ini kalau siap order langsung habis. Ngomong. Ordernya juga bisa di Shopee. Ting-ting Kuliner, keripik ikan sambalado, cuting, kemasannya juga rapi, jamin enak dan ketagihan. Ada deh guys, enak banget sumpah, nampol. Buruan, ada di Ting-ting Kuliner. Jadi kita lanjut. Sampai setiap hari ibu minum karena satunya nggak bikin enak. Kenapa ibu suka banget sama Grenasil? Sampai setiap hari ibu minum karena satunya nggak bikin enak, duanya lancarin buang air, pencernaan kita lancar setiap hari, dan ini nggak bikin enak karena rasa buah kiwi pastinya. Hampir setiap hari, sehari sekali, airnya biar gak makan aja gak apa-apa. Tigres selalu kemana-mana bawa ini. Ayu juga minum ini. Gak bikin enak Grenasil. Rumah Sakit Citra Medica, terima kasih oleh-olehnya. Nopa, terima kasih ya. Wah, buat ngeteh nih kue bolu udah dipotong-potong. Makasih. Salam sama bosnya ya. Terima kasih Citra Medica.